Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel Irwan Setiawan 19. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman yang sekiranya sudah punya ide-ide ataupun keterampilan yang tidak pernah disalurkan, saya ingin memberikan ide-ide kepada teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membuka ide-idenya dengan karya-karyanya sendiri. Ini saya gunakan dari batok kelapa. Dari batok kelapa menjadi pot bunga mini dan juga bisa menjadi bentuk guci ya. Ini saya gunakan talinya dari tambang kain yang gunanya dari bekas kempelan kain kempel yang tidak terpakai. Ini saya cat gunakan cat putih, dan ini bawahnya, ini kakinya saya gunakan dari kas botol mineral yang ukuran 2 liter. Ini kepalanya saya potong, saya jadikan seperti ini ya. Dan ini satu lagi batuknya yang belum saya gunakan untuk pot ataupun buat asbak. Dan ini juga satu lagi bisa juga untuk asbak, bisa juga untuk pot bunga, media air atau media tanah. Itu dengan kita sendiri ya, keinginannya gimana. Ini saya gunakan untuk nantinya untuk bonsai kelapa, media air. Kalau wijaya ini jadi kita nggak perlu menyiram, dan tempatnya ini pun selalu bersih ya, tidak kotor. Kalau ganti air tinggal mudah ganti. Inilah suatu karya saya sendiri, saya untuk perlihatkan kepada teman-teman, khususnya kepada para pemula-pemula bonsai kelapa yang sekiranya batuknya tidak terpakai, yang sudah tidak jadi bonsai kelapa lebih digunakan seperti ini. Dan mungkin teman-teman punya ide lagi, mungkin untuk membuat yang lain. Jadi kita selalu bangga dengan karya-karya kita sendiri. Dan kita ciptakan karya-karya anak bangsa. Bisa juga untuk percantik ruangan dan meja-meja kantor. Dan ruang tamu. Ini hasilnya yang saya sudah buat. Saya masih banyak lagi program-program yang kiranya yang saya belum buat lagi. Nanti saya akan tampilkan lagi dengan di video saya ini, channel Irwan Setiawan 19, dari masing sekilasnya bonsai ya. Cukup dulu sekian dari saya ini video malam ini. Jangan lupa teman-teman untuk like-nya, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa. Terima kasih dan sekian dulu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.